Okay, like talking about vaping kan, kita like we are seeing right now that there's an increasing trend of vapers now, and you know especially for orang muda seperti saya. Because we're seeing like more vapers there that are focused right there kerana itu di dapat diakses lah. So apa yang Cik Rahayu nak katakan tentang perkara ini dan apa yang lagi boleh dilakukan untuk meningkatkan kesedaran bahawa this is bad kerana you know maybe the Gen Z's akan menjadi harmless. Pasal apa researchers pun wired. Kita ada macam Cotton Candy, Passion Fruit in Malaysia pun ada Bandung lah, Siap Limau. So what do you pula ada macam rasa jangan ada macam apa you rasa Gen Z seperti saya dan kawan-kawan boleh tolong mereka yang mahu kut? Pertama, saya sedar akan bagaimana menariknya vaping ni kerana bentuknya macam begitu saiznya, lepas tu perisanya yang pelbagai, tapi sebenarnya ianya amat membimbangkan. Pertama, saya rasa banyak ada salah faham tentang informasi tentang vaping. Ramai yang rasa mungkin ianya sesuatu yang kurang berbahaya daripada merokok kerana mereka rasa oh mungkin kurang nikotin atau tak ada nikotin. Sebenarnya ianya berbahaya. Ianya kandungi nikotin, iaitu dan ini adalah bahan yang kanserogenik yang boleh menyebabkan kanser, boleh menyebabkan menjejas pembangunan otak dalam anak-anak muda, dan juga meningkatkan risiko penyakit kronik yang lain. Program aktif bukan sahaja untuk perokok tapi juga untuk vapers juga kan. Tetapi di sisi undang-undang, mereka it is illegal to even have it in the first place. Mulai kena denda macam, kasi takut kan? Kasi like, undang-undang lebih ketat, then I'm like, oh, if I masuk then they do something. Jadi kita perlu bezakan lah kalau untuk dapatkan bantuan. Kita tak akan, okay, akan hantar semua yang datang kepada sesi-sesi ini untuk ditangkap ataupun diberikan penalty. Khususnya apabila dalam sesi-sesi begini adalah untuk membantu mereka. Jadi saya galakkan mereka yang perlukan bantuan terus pergi ke sana. Tapi saya tak boleh katakan oh kerana itu oh dia tak ada takkan ada. Kalau anda ditangkap di tempat lain dan tentu sekali akan ada penalty itu tentulah. Tapi jangan jadikan satu sebab untuk tidak dapatkan bantuan kerana sekiranya dah ketagihan itu jadi masalah, cuba dapatkan bantuan dan saya rasa profesional yang ada di situ akan cuba membantu sedaya upaya. Okay, let's try to debunk this because banyak cakap, you know, vaping is healthier than smoking, kan? Like, the same or macam it could even be more harmful. It is. Nah, memang sudah ada pun aditan yang menunjukkan bahawa ianya cukup berbahaya dan mungkin lebih berbahaya. Dan saya rasa itu yang saya rasa perlu kita jelaskan dengan tegas dengan anak-anak muda kerana ramai jugalah yang datang kepada saya kenapa kita terlalu keras kerana kalau nak beralih daripada merokok pergi ke vape mungkin boleh kurangkan. Tidak, sebab data kita ada menunjukkan sama adanya nikotin, bahan yang menjadi menyebabkan ketagihan, ada juga bahan-bahan yang menyebabkan kanser dan penyakit lain. Jadi tidak ada kebaikan lah dengan memulakan atau menggunakan vaping tu. Jadi kita mahu kalau boleh membanteras daripada awal tabiat ini agar tidak menular.